Pembangunan Islam harus dijadikan agenda utama. Itu saranan pemangku Rektor Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS, Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah kepada Kerajaan Baharu, pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menurutnya, barisan menteri yang bakal dilantik juga perlu mengembalikan keyakinan rakyat dengan menitikberatkan tanggungjawab terhadap pembangunan, ekonomi, pendidikan dan juga kebajikan rakyat. Persoalan berkaitan dengan Islam dan pembangunan Islam mesti menjadi agenda utama. Ini melihat kepada dominasi masyarakat Melayu Islam di negara ini dan juga bertepatan dengan Perlembagaan Malaysia memberi ruang dan juga peruntukan yang luas mengenai pembangunan Islam. Untuk menjaga sustainability, menjaga kelestarian pembangunan Islam di negara ini mesti diletakkan sebagai salah satu agenda utama kerana kita tahu kejayaan negara kita mesti diseimbang dengan tuntutan dunia dan akhirat. Dengan demikian, sangat wajar sekiranya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi perhatian yang serius dan juga komitmen untuk pembangunan Islam di tanah air ini. Tambahnya, jemaah menteri yang bakal dilantik haruslah tampil dengan watak yang disenangi rakyat, terutamanya dalam melaksanakan tanggungjawab dan juga amanah yang dipikulkan atas diri masing-masing. Jelasnya, Perdana Menteri Baharu perlu meletakkan sasaran dan hala tuju yang jelas dan meletakkan indeks prestasi utama KPI kepada barisan menteri agar bersama-sama melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan pantas dan utuh.